seorang wanita ditinggal nikah oleh sang pacar viral di media sosial. Biaya pernikahan mantan pacarnya tersebut ternyata berasal dari tabungan mereka selama 7 tahun. Wanita ini rela menabung bersama-sama demi merencanakan pernikahannya. Sayangnya, setelah menabung selama 7 tahun, sang pacar lebih memilih wanita lain. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @saratu, Rabu tanggal 19 Mei tahun 2021. Temannya akhirnya memberikan seblak kepadanya untuk mengisi perut. Dalam video, terlihat jelas betapa hancurnya hati wanita ini karena ditinggal nikah oleh mantannya, apalagi dengan menggunakan tabungan bersama. Video ini pun viral dan menuai rasa geram netizen. Banyak yang menyarankan agar wanita tersebut menempuh jalur hukum karena seenaknya menggunakan uang yang mereka tabung bersama.